Dirja, Alvin. Ah, coba dulu aja. Gimana, Neng? Bagus nggak? Aduh! Beneran kaget! Anak Neng mau coba! Bagus nggak bajunya, Neng? Nggak ada, Neng. Nggak ganti baju tukang pipi ini. Ini gue nggak ganti baju ini. Tadaaa! Ih, cakep banget. Gue nggak ganti baju ini, Neng. Enggak, gua kira setiap masuk ke sini orang langsung ganti baju sendiri. Coba lu tutupin angkat kameranya, aku tuh. Siap. Oke, cakep ya. Ayo. Eneng tadi sengaja ngilangin Kang Baby biar Kang Baby enggak lama nunggunya. Wah. Jadi kita langsung makan di sini. Ini baru pengertian yang luar biasa. Waduh, ini kayaknya kesegaran menanti kita nih, Neng. Iya. Coba dulu gua coba. Itu punya Neng. Ya, ayolah nyoba dulu, Neng. Cetak Kang Baby yang nasi goreng. Wow, seger ya. Kaldunya gurih. Kuat banget. Kaldunya padat. Dan ini nih, irisan ini tidak sembarang irisan. Ini ngasih rasa seger nih. Oh, tomat ya. Tomat ya. Hijau. Gue mau nyapa ini dulu, Neng. Halo. Bakso itu. Coba ini lagi. Kunyitnya berasa nih. Ini gak tau irisan apa nih. Ini daun apa, gue gak tau, ini enak banget. Kita tanya, tanya. Kenapa tiba-tiba di atas ada baju. Dan gue sempat menghilang ke dimensi lain. Dan tiba-tiba ada tempat makan. Kita ngobrol, Neng. Konsep awalnya gimana nih, Pak? Konsep awalnya sebenarnya memang biar kayak rumah sendiri gitu. Oh. Jadi iya, benar kayak serang. Biar kayak rumah ya. Emang sengaja konsep bukan jadi kecelakaan. Bukan. Oh. Jadi memang dibuat karena pengen kayak nostalgia balik ke rumahnya mama. Gitu. Kayak barang-barangnya jadul semua. Oke, dari tempat. Kan ini semuanya vintage nih. Biar rumah nenek. Tentang masakan, apakah kekinian atau emang tetap mempertahankan berasa kayak di rumah nenek, gimana nih? Intinya adalah masakan Indonesia. Intinya ya? Masakan Indonesia, kopinya juga dari seluruh Indonesia gitu. Kopi. Ada kopi juga? Ada kopi juga. Oh, jadi kopinya di sini kopi seduh. Manual brew. Tubruk? Yes. Itulah, khas kopi Indonesia itu tubruk. Manual brew, jadi nggak matic ya di sini ya? Oh iya, manual brew. Dari masakan, semua khas dari Indonesia. Dan nasi gorengnya ini luar dari biasanya, karena saya sangat jarang menemukan nasi goreng kunyit. Iya ya. Tapi ini kunyitnya kunyit bukan? Iya, mengkudu. Daunnya ini daun mengkudu? Hah? Pahit banget dong. Bayangan kita kan mengkudu selalu pahit ya? Ini daun mengkudu. Ininya siapa nih? Tapi kok enak ya? Kan ini resep dari nostalgia juga, resep lama, asal Betawi. Nasi goreng mengkudu. Tapi si kunyitnya emang kuat dan mengkudunya malah menambah rasa ini ya. Nikmat. Pliket gitu apa gitu, enak apa ya, istilahnya itu apa ya? Ada sensasinya. Tak. Dan ini, Mbak? Iya. Ah, ini tadi. Mati. Bakso lado. Bakso lado. Ini kalau pendoyan bakso dan pendoyan pedas, rata-rata pendoyan bakso pasti akan suka pedas ya biasanya. Emang tidak semua, tapi biasanya. Ini pasti doyan. Ini pasti suka. Apalagi remaja, ibu-ibu. Ini best seller di kalangan ibu. Oh, bukan. Hampir lupa. Nama. Kenapa Cinoy? Cinoy. Jadi sebenarnya Cinoy itu kan C1. Nomor 1, C1 NO1 nih. Jadi biar gampang aja, Cinoy gitu disingkat. Ya udah, kalau begitu Mbak, boleh saya minta foto, Mbak? Yang dipoto kita kan? Iya, kita, Mbak. Iya. Masa Cinoy yang dipoto? Kesini lihatnya. Enggak, kita lihat ke atas. Oh, oke, boleh. Nanti kedai Cinoy lihat atas ya, Mbak ya. Oh, iya. 1, lihat atas ya. 1, 2, 3. Kedai Cinoy. Yaudah, kalau gitu pamit ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Iya. Buat kalian juga terima kasih semua punya CT yang sudah menyaksikan Oke Food. Yang selalu akan hadir menyatroni kalian dari sini sampai Jumat jam 2:30 sore hanya di Net TV, televisi masa kini. Kalau gitu kita pamit ya. Iya. 1, 2, 3. Hidup punya.